Alberto De Rossi, ayah dari mantan gelandang Roma Daniel, mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki kesempatan untuk melatih tim utama Giallorossi. Penatua De Rossi baru-baru ini meninggalkan perannya sebagai pelatih Primavera Giallorossi setelah 18 tahun bertugas, menjadi tokoh kunci dalam pengembangan pemain muda klub. Dia sekarang telah menjadi direktur pengembangan di klub dan berlatih untuk menjadi pelatih tim nasional. De Rossi mengenang kembali masa-masa yang memimpin skuad Primavera Roma, mendiskusikan apa arti tim itu baginya dan mengapa dia bertahan begitu lama. Gregoria seperti rumah kedua bagi saya tidak pernah menganggapnya sebagai tempat kerja. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang. Pada hari pertama, saya ingat dengan sempurna semua emosi ketika mereka memberitahu saya bahwa minat itu telah menjadi kenyataan. Jadi setia selama 29 tahun itu mudah bagi saya. Selain semangat, pekerjaan, keterikatan pada klublah yang membuat perbedaan. Saya telah menunjukkan keterikatan ini, karena ikatannya sangat kuat. Ini membuat semuanya menempati urutan kedua. Bahkan minat dari klub lain, ini telah membuat saya tinggal di sini selama bertahun-tahun. Dia kemudian berbicara tentang putranya Daniel, dan mengapa dia menolak kesempatan untuk menjadi pelatih tim utama Roma bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah ikon untuk klub. Ya, saya merasa seperti pekerja yang jujur. Kami masing-masing melakukan pekerjaan kami. Kami menghormati ruang satu sama lain. Dan tak satu pun dari kami berbicara tentang satu sama lain. Itu bisa menimbulkan gosip. Di masa lalu, saya memiliki kesempatan untuk pelatih tim utama. Dan saya menolaknya, justru karena Daniel adalah bagian dari skuad itu. Saya pikir saya akan menciptakan masalah dari kami berdua. Dia lebih seperti seorang Romanista, menyebutnya iman tampaknya kuat bagi saya. Tetapi kami tidak pernah bisa melepaskan seragam Roma darinya sebagai seorang anak. De Rossi yang lebih muda, menghabiskan 18 tahun pertama karir profesionalnya bersama Roma, menjadi bagian dari tim utama dari 2001 hingga 2019. Dia membuat total 613 penampilan untuk klub, mencetak 63 gol, dan memberikan 54 assist.